Semuanya, siang, selamat siang. Saya dapat 15 menit. Jadi saya juga nggak buat slide. Eksperimen. Kita mungkin langsung coba ya. Sekarang 10.40. Katanya mau di-cut langsung tanpa kompromi ya. Oke, jadi tujuannya seperti ini. Ada kebutuhan. Saya nggak ke depan nggak apa-apa ya, jadi. Dimaafkan, ada kebutuhan untuk waktu saya ada project, ada kebutuhan untuk membuat favorite icon di sini secara dinamis ya, idenya awalnya begitu ya, tapi pada tahap awal bagaimana favorite icon bisa dibuat tapi nggak boleh pakai pustaka tambahan. Artinya pada waktu itu saya mencoba untuk project ini hanya boleh pakai satu pustaka tambahan eksternal, selebihnya harus Python standard library. Nah, jadi ada sedikit waktu dan saya membaca beberapa spesifikasi file format di Wikipedia. Saya sudah save webpage-nya. Jadi saya baca bahwa format ICO itu adalah seperti ini. Baca bahwa kita tahu satu file ICO terdiri dari struktur icon dir yang mengandung icon dir entry untuk setiap file gambar di dalam file ICO tadi, diikuti oleh data gambarnya. Nah, dengan Python sendiri tanpa pustaka tambahan itu ada modul namanya modul struct ya, modul struct. Tapi berarti dengan kondisi seperti ini format ICO, kita harus buat dua macam format. Pertama adalah kita bisa pilih image dalam ICO itu adalah BMP misalnya atau PNG. PNG ini rumit, lebih gampang sepertinya BMP. Maka coba kita lihat format BMP. Saya sudah save juga. Ya. Saya terbiasa kerja offline tanpa internet, jadi saya sering save gitu loh. Di lokasi kerja kadang nggak ada internet. Nah, BMP sendiri ini lebih sedikit rumit, tapi kita bisa buat yang versi sederhananya. Artinya kalau saya hanya buat bentuk yang seperti ini, yang cuma kotak-kotak seperti papan catur, maka itu adalah hal yang nggak terlalu susah harusnya. Berarti hitung-hitung kalau genap ya ditulis kotak selebihnya putih, baris bawahnya beda. Nah, ini harusnya nggak terlalu susah. Oke, nah, kemudian mari kita lihat modul struct. Yes, share. Modul struct ini adalah built-in Python dan kita lihat bahwa modul ini membantu kita untuk konversi dari value Python ke C struct dengan representasinya adalah Python string. Ini sangat memudahkan kita untuk memahami kalau saya membuat BMP headernya seperti ini. Berarti byte pertama, misalnya contoh di sini dua byte pertama adalah string seperti ini. Kemudian 4 byte berikutnya adalah ukuran BMP dalam byte misalnya. Nah, dengan modul ini kita coba terjemahkan ke dalam Python gitu. F ada di mana ya? Nah, ini. Jadi kalau kita lihat sekilas dengan cara coding seperti ini, itu membutuhkan sejumlah baris kira-kira begini.
Tapi kalau kita lihat dengan jumlah baris seperti ini aja, selected berapa baris saya nggak tahu terlihat di mana, tapi kalau memang kondisinya seperti ini dan kita bisa buat BNP terkandung dalam ikon dengan cara tanpa butuh pustaka tambahan, ya coba dijalani gitu. Misalnya saya waktu itu merasa harusnya membaca format BNP harusnya susah karena saya nggak punya pengalaman gitu ya. Saya terbiasa dulu misalnya udah ada pustaka yang siap. Nah sekarang karena kita ada waktu sedikit untuk coba-coba, jadi dilihat kalau saya lihat dari B, pertama-tama kalau saya pahami ikon ini harus ada misalnya dari hal-hal seperti ini, tabel 2 byte pertama adalah harus diisi oleh 0 misalnya, maka diterjemahkan dalam struct Python seperti ini. Ini kalau kita lihat di dalam dokumentasi Python, tanda lebih kecil, kita tahu bahwa modul struct memberitahu kita kalau ini artinya little endian, byte ordernya. Kita bisa tahu dari spek bahwa disebutkan di sini bahwa semua diwakili oleh little endian. Ya. Kita baca ini, kalau kita pakai Python, bagaimana kita mewujudkan dalam C-struct gitu, dibantu oleh modul ini dengan sangat gampang. Cukup tuliskan sebuah tanda karakter lebih kecil misalnya, lebih kecil. Kemudian kita pahami lagi bahwa kita harus misalnya 2 byte berikutnya adalah tipenya apa. Kalau icon misalnya 1, ya kita tulis, kalau kita lihat di sini, ini semua tipenya bilangan 2, 2, 2, ya. Ini sendiri 222 ini kita bisa wakili dengan struct di sini adalah H, yaitu 2 byte. Ya, short integer 2 byte. Maka kita tulis di sini di code-nya ini HHH. Ya. Bisa kita lihat sangat gampang sekali membuat header icon dir di Python dengan modul struct dengan isi icon yang kosong. Ya. Hanya dengan baris begini aja, sebelum C-nya saya tulis, saya udah bisa buat C-struct tanpa saya pakai bahasa C gitu. Ya, ini sangat memudahkan. Tapi ini baru tahap pertama, icon dir. Kalau kita lihat icon dir sendiri di dokumentasi Wikipedia, hanya begini aja, ini icon dir. Berikutnya, kita harus buat icon dir entry misalnya. Nah, ini sedikit lebih panjang. Tapi toh, kita juga lihat bahwa ini 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte, 2 byte. Ini kita ikuti lagi dengan pola yang sama. Kita lihat di struct, kalau memang kita butuh 4 byte, kita mesti wakili dengan string apa. Nah, kita tinggal baca tabelnya, karena ini nggak kelihatan semua ya, tapi prinsipnya sih kurang lebih kita lihat, kalau kita butuh sekian byte, kita wakili dengan misalnya apa, karakter apa dalam string kita gitu. Ya, kita nggak usah pusing-pusing, nggak usah repot-repot, hanya cukup ikuti aja. Nah, di sini di code diwakili oleh bahwa saya punya satu gambar sederhana, maka saya buat satu dir entry, icon dir entry yang isinya adalah b ini artinya kita lihat bahwa b pertama itu adalah 1 byte di sini diwakili oleh string berupa, nah kita lihat nih sign char 1 byte, berarti kita tulis b kecil, kita tulis b kecil untuk setiap offset dalam header yang kita mau, kita ikuti aja. Ini sendiri nggak terlalu susah karena ini 1, 2, 1, 2, 4 misalnya. Ya kita ikuti di sini 1, 2, 1, 2, 4 ini harus pakai apa, dan kita ubah dalam string Python dan jadilah satu header lagi. Ya. Kalau kita pakai C itu akan sedikit, itu akan repot ya. Karena kita ini project Python, jadi ya. Ya, dengan 2 baris, 3 baris jadi lagi satu header begitu. Oke, berikutnya kita lihat di spek ya. Saya sudah 9 menit. Saya belum pernah ngomong 15 menit jadi saya. Kita lihat bahwa keterangannya setelah header icon dir, dalamnya ada icon dir entry diikuti oleh header dari bitmap. Kalau kita baca di Wikipedia, kalau kita pakai BMP, itu harus exclude bitmap file header.
buat saya exclude header itu sangat menyenangkan karena saya nggak usah buat lagi struknya. Nah, saya baca di BMP bahwa headernya ini, oh saya perlu exclude ya, jadi saya nggak usah masukin header yang ini. Nah, langsung kita masuk ke dalam isi dari bitmapnya. BMP ini walaupun kita sering meremehkan, tapi ini adalah format yang cukup panjang ya. Oke. Saya ambil beberapa, saya lupa saya ambil versi mana, cuma saya ambil versi yang paling sederhana kayaknya. BMP ini sendiri adalah format yang sudah berkembang berkali-kali, jadi saya lupa saya ambil yang mana. Coba saya lihat code-nya. Ya. Saya ikuti header seperti ini. Setelah saya ikuti header begini, prinsipnya sama. IH, intinya cuma berapa byte kita tulis stringnya seperti apa. Kemudian datanya apa. Yang di sini kan H yang saya buat dalam tuple H ini kan adalah data. Ya kan, misalnya B underscore H, kalau kita lihat ke atas misalnya B underscore H itu adalah, dimana B underscore H? 40 ya? Dimana tadi ya? Atas ya? Nah ini 40 misalnya. Nah berarti saya tinggal 40 diwakili oleh ini I besar ini adalah I besar ini adalah 4 byte misalnya tipe integer. Saya tinggal ikuti spek headernya. Saya ikuti. Nah terakhir ketika headernya ini sudah complete, file gambarnya kan masih nggak ada. Berikutnya baru kita tulis isi dari file gambar. Tapi kalau kita lihat sendiri, saya sudah lupa di BMP ini mana yang saya ikuti, tapi di Wikipedia ada. Saya ikuti, saya tinggal bikin pixel array-nya. Icon sendiri itu sebenarnya dua BMP, bisa ada yang saya gambar yang pertama, saya pakai perulangan, saya gambar kotak-kotak. Nah, di sini saya tulis B besar, B besar, B besar. Nah, saya ikuti. Kemudian di bawah juga sama sebenarnya. Terus jadi file icon-nya. Kita nggak pakai pustaka tambahan, kita nggak pakai apa-apa, hanya Python struct saja. Dan dengan struct kita bisa misalnya header PDF mau bagaimana, ya kita bacalah speknya PDF kalau rajin begitu. Terus kalau kita mau ya kadang-kadang kan ya nggak gampang ya buat orang yang kayak saya, misalnya background saya bukan orang yang bisa mengerti header sebuah file itu seperti apa. Jadi kalau kita baca spek walaupun kayak BMP kita suka meremehkan ini file simple atau apa, tapi panjang, cukup panjang gitu ya, bahkan ada hitung-hitungannya. Nah apalagi file yang lebih kompleks seperti PNG atau apa yang ada kompresinya gitu ya, atau misalnya format apapun lah ya yang kita tar misalnya atau apa, ini semua kita pelajari speknya, kita ikuti dan cukup modul struct saja sudah begitu dengan Python tanpa pustaka tambahan. Nah cita-cita saya misalnya kalau usernya banyak misalnya, saya bisa ganti warna iconnya gitu misalnya. Saya bisa tulis angka 1, 2, 3, tapi ya itu nggak kesampaian sekarang. Tapi poinnya awalnya sudah bisa, sudah dengan bantuan modul struct itu sudah memudahkan sekali. Ya. Kalau kita lihat di code ya, di modul ini, yang dilakukan sebenarnya cuma nulis-nulis sesuatu aja. Saya punya angka, angka ini tipenya jelas, kemudian saya tulis sesuai dengan aturan headernya, saya pack, kemudian setelah saya definisikan, saya buat stringnya, saya pack, kemudian terakhir saya hanya tulis saja gitu. Apa yang saya sudah pack saya tinggal lempar balik gitu. Kalau di sini C ini sudah berupa struct ya sih gitu. Artinya kalau saya lihat kelasnya, saya cuma begini aja. Saya kembalikan dari fungsi favicon, kemudian saya set headernya HTTP, selesai gitu. Ya kan? Ya artinya kalau saya bikin PDF sendiri yang walaupun konyol ya tetap bisa gitu. Ya saya dulu ada teman kira-kira saya lupa mungkin 11 mungkin 14 tahun lalu begitu, dia bilang bahwa dia baca spek RTF. RTF itu mungkin sebagian dari kita, wah ini file apa gitu ya. RTF kan jarang dipakai tapi speknya bisa ratusan halaman gitu. Ya. Oke, saya 14 menit ya. Udah ya. Oke. Favicon-nya dibajakin ya? Favicon yang berubah-ubah. Enggak, belum dibuat. Belum dibuat. Tadinya mau, cuman rupanya itu
nggak tahu mau bikin apa begitu ya, maksudnya kalau banyak lusuk terus merah gitu misalnya. Bisa bikin contohnya apa, warna dia cak secara random. Oh, contohnya seperti itu, setiap kali ada orang yang buka situs ada warna beda contohnya. Nah, misalnya random kan di sini ini lebih 15 menit, jadi gimana? Masih ya? Kalau di sini kan berarti kalau ini saya modif filenya ya, saya modif filenya. Di sini kan saya buat ini kan gambar, ini warna ya, ini putih. Ini kan waktu itu saya biru gitu. Kalau misalnya di sini saya misalnya random, ini ya, begitu ya. Kalau misalnya seperti ini, kira-kira bisa nggak ya RNT ini? Saya lupa rendren sekali ya. Ini bukannya. Ya. Landin. Kalau saya mau dari 1 sampai 255. Oh, ini pakai. Ya. Cuma sayang ikonnya kecil, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan. Ini warnanya mungkin nggak berubah ya. Tapi saya rasa prinsipnya begitu, coba kita lihat. Harusnya sih bisa ya. Saya rasa harusnya ini bisa. Ya. Karena touch mungkin. Ya, catch. Ya, betul. Nah, coba kita lihat ini fungsinya kita ambil begini aja. Python. Contohnya misalnya begitu. Open misalnya file tmp a.ico w write misalnya path icon misalnya. Oke. Saya rasa mesti begini kali ya. Nah, kalau sekarang saya lihat file tmp ini, maaf ini komputernya lambat alasannya dan ping juga, saya bukan suka ping tapi saya comot dari kantor apa yang tersedia gitu. Ini warnanya apa ya? Zoom ya, ke zoom ya, view zoom misalnya begini. Oh, ini biru sekarang. Saya khawatir ini sepertinya kok nggak jalan ya. Mungkin ada code yang mungkin gak ini. Tapi bisa buka di browser langsung juga, tapi pakai URL. Oh iya, bisa ya. Ya, tapi saya sudah simpan dalam fungsi terpisah. Ya, kalau mau sih mungkin bisa di sini. Ke saya open tmp a.ico. Nah, ini berubah jadi merah. Ya, ya. Kurang lebih begitu lah ya. Kalau untuk main warna sih mungkin ya. Tapi kalau nulis satu, berarti yang kita harus pikirkan polanya dan sebagainya. Terus ukurannya juga apakah lewat kiri kanan dan sebagainya begitu. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. 19 menit. Buka game-nya 4 menit. Boleh lah itu kompensasi. Tangan. Ya. Sebelum mulai sesi Isman, mau cerita kenapa ngusulin ide lighting pak? Oh, jadi sebenarnya ini sih masih plan ya. Dilan sempat
rekan-rekan wacana, mungkin kita pengen sesuatu yang lebih dari sekarang gitu. Nah, contohnya di Inggris berang lah ada mini Python di Malaysia, dan biasanya kan saya sih rata-rata mereka ada format like TikTok, Smart Talk, juga ada kemarin yang tutorial satu diskusi panel. Jadi sekarang kita lagi nyoba-nyoba format-format itu. Kita pengennya kedepannya gimana gitu, format yang cocok gimana di kita. Dan mungkin sifatnya lebih kayak spontan sih, lain top, iya. Gak yang harus perfect, gak harusnya banget. Jadi misalkan bisa pas hari H bisa langsung daftar gitu, saya pengen bicara soal ini, waktunya segini gitu. Jadi itu.